Nah, bagaimana jika lupa nomor handphonenya? Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang Apple ID atau iCloud yang lupa password. Jadi, jatuhnya itu kita melakukan pemulihan akun. Seperti ini contohnya, langsung aja kita buka Safari, lalu kita masuk ke I Forgot. Nah, ketikkan di sini iforgot.apple.com. Jadi ada yang bertanya sama saya waktu itu di salah satu YouTube saya, di video saya, Bang, bagaimana kalau kita mau melakukan pemulihan akun iCloud tapi kita lupa nomor handphonenya? Nih, misalkan kita tes dulu di sini. Pilih lanjutkan. Ya, salah satu jawabannya sebenarnya simpel aja sih. Apple akan menjaga privacy iCloud yang lupa password itu, jadi tidak sembarang orang untuk melakukan reset password kalau lupa nomor handphonenya. Jadi jawabannya, pada saat seperti ini dan kamu lupa nomor handphonenya, kamu tidak akan bisa melakukan reset password dan kamu tidak akan bisa mengembalikan Apple ID kamu. Kalau kondisi iPhone kamu itu masih terbuka, sedangkan iCloud-nya terkunci, ya pakai aja seperti biasa, tanpa kamu melakukan reset password. Tapi kalau kondisi iPhone kamu itu terkunci dan kamu lupa password layar, ya tidak bisa dilakukan reset password. Tidak bisa dilakukan mengganti ulang kata sandi atau keluar dari iCloud tersebut. Begitu aja jawaban dari saya. Semoga bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang pernah ada di YouTube saya. Lalu bagaimana jika misalkan kamu ingat nomornya? Kamu tinggal masukin aja nomor tersebut, nomor yang terkait dengan iCloud. Kamu tinggal ikutin langkah-langkahnya, biasanya dapat email ataupun SMS dari Apple. Nah, kamu tinggal ikutin langkah selanjutnya. Sebenarnya video ini sudah pernah saya buat dan kamu tinggal ikutin cara-cara langkah-langkah untuk melakukan pemulihan iCloud, pemulihan Apple ID, pemulihan password Apple ID tersebut. Saya bagikan linknya di deskripsi atau saya taruh linknya di sini di pojok kanan. Kamu tinggal klik cari ataupun saya taruh ntar di akhir dari video ini linknya. Demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.